Ya, halo, jumpa lagi di vlog Dianaga. Di video kali ini kita akan masang atau ganti bola lampu fog lamp jadi LED kembali. Ya, kemarin kita sudah ganti. Ini kemarin kita nggak bikin video ya. Kemarin lampu utamanya kita ganti merek yang ini. Ini lumayan juga harganya kemarin di sekitar berapa kemarin ya? Sekitar 700-an lah gitu, Bang. Kalau yang ini merek Luminos, nah, nanti kita akan unboxing ya. Oke, jadi kita akan ini pasang ke fog lampnya. Oke, jadi kita akan buka dulu packingnya, busnya. Ini kemarin kita beli ini di online, harga di sekitar tidak sampai 200.000 ya. Ini dia Luminos. Ini bukan endorse ya, tetapi kita mau review saja. Ini akan kita pasang ke fog lamp rasnya. Oke, ini dengan tipe X7H11 6000K ya. Kelihatan enggak nih? Ini. Oke. Jadi apa saja yang ada di dalam? Ya, ini ada dikasih ini stiker ya. Salah stiker, kemudian ini kartu garansi, ini user manual ya, biasalah buku petunjuk untuk pemasangan ya. Jadi ya dalamnya ini, jadi kalau kita lihat ini pendinginnya ini rapi sekali ya, lumayan tebal kan. Kalau harga di sekitar, ada ya juga itu yang sekitar 50.000-an. Nah, ini tidak seperti itu. Ini memang rapi. Kemarin beli yang harga segitu kemarin sudah putus ya, tidak lama. Oke, jadi ini langsung saja kita pasang ke mobilnya. Oke, jadi kita mau masang ke sini ya. Bola fog lampnya ini kita sudah buka. Ya, ini. Sini sudah terpasang. Sebelum kita pasang ke dalam, kita coba dulu ya. Oke, jadi ini dia sudah nyala ya. Ya, ini kipasnya nyala, tapi suaranya halus sekali ya. Ya, lembut suaranya. Jadi kalau yang kurang apa, dia agak kasar suaranya. Ini halus sekali suaranya. Oke, nanti kita akan coba nanti videokan kembali di malam hari gimana cahayanya. Ini kalau siang hari ini enggak terlalu kelihatan. Oke, jadi ini akan kita videokan nanti malam harinya. Kita lanjut bu untuk pemasangannya. Ini juga sudah kita buka bola lampunya. Kemarin ini kita pakai heat ya, tetapi juga heatnya sudah putus. Oke, jadi kita ganti kembali ke LED. Oke, jadi ini dia yang setelah terpasang ya. Oke. Ya, ini kelihatan cantik ya. Mudah-mudahan nanti malam hari ini terang ya. Karena di sini dibikin dia ini 6000 lm super bright ya. Oke. Jadi yang sebelumnya ini kita pasang heat kemarin. Ini udah putus bola lampunya ya. Ini lumayan juga kemarin, lumayan lama, ada berapa tahun ini. Oke, jadi akan kita sambung videonya di malam hari. Ini akan kita coba hidupkan dulu ya. Jadi siang hari bolong ini panas. Oke, jadi kita akan coba nyalakan dulu. Oke, ini nyala. Tuh, sini belum nyala. Mungkin ini terbalik kabelnya. Coba kita balik kabel ya. Oke, sudah nyala ya. Tadi pemasangan kabelnya terbalik. Oke. Jadi, mudah-mudahan ini terang ya. Oke, kita lanjut untuk nanti malam. Oke, jadi seperti yang kita bilang tadi, kita mau melanjutkan video. Kita akan testing
untuk cahaya lampu dari fog lamp tadi ya. Nah, ini keadaan mati, kita akan coba hidupkan ya. Ini sudah malam hari ya. Oke, kira-kira ini begini gelapnya. Jadi kita akan coba nyalakan dulu ya. Itu tadi lampu utama ya. Ya, inilah dia. Ya, tetapi ini masih dibantu dengan ini ya. Kebetulan saklar untuk on off-nya fog lamp dan ini digabung. Jadi kita susah untuk misalkan cahayanya, tetapi kira-kira beginilah cahayanya. Ya, jadi teman-teman bisa menilai ini apakah cukup terang, karena ini kita belum menyalakan lampu utamanya ya. Lampu utama belum nyala, jadi masih hanya yang di bawah ini saja. Dari dekat ya. Kira beginilah dia. Ini dari sisi sebelah sini. Ya, kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya ini yang keempat ini aja, fog lamp dan tambahan ini dua, ini saya rasa sudah cukup untuk di jalan ya. Ditambah lagi kita nyalakan coba kalau lampu utamanya ya. Oke, kita coba nyalakan lampu utama. Ya, ini. Ini dibantu lampu utama. Ya, jadi tidak terlalu banyak menambah cahaya. Jadi artinya yang di bawah tadi sudah lumayan terang ya. Begini dia. Ya, ini masih lampu dem masih kuning ya. Ya, kenapa kita tidak ganti? Ya, siapa tahu jalanan hujan atau kabut. Jadi ada yang masih membantu ya, karena semua sudah cahaya putih semua, jadi tinggal ini. Ya, memang sengaja kita bikin, siapa tahu jalan kabut ya, hujan, nah ini sangat membantu masih yang kuningnya. Makanya memang kita sengaja tidak ganti. Ya, jadi beginilah dia cahaya sekarang, sudah cukup terang. Oke, jadi begitulah cahaya lampu sekarang. Jadi semua sudah hampir putih. Ini tadi yang lampu dem yang sudah. Jadi kalau menurut saya lampu yang ini lumayan terang dengan harga 100 tidak sampai 200 ribu ya. Jadi dia kemarin itu biaya kirim free, ongkirnya free ya. Nah, jadi sekitar 195 kalau sudah. Oke. Jadi tampilan mobil pun jadi lebih mudah. Dan yang menurut saya ya, itu memakan arus baterainya jadi lebih ringan ya. Oke, jadi ini sudah malam. Jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.